Gak usah cari harta banyak-banyak. Orang Islam mati gak bawa harta. Gak usah sibuk-sibuk bisnis. Nanti kalau mati hartanya tinggal. Inilah yang membuat umat Islam tidak peduli harta. Padahal kalau orang Islam mati dia akan bawa harta. Bapak kalau mau mati bawa mobil, sumbangkanlah mobil ambu. Mau mati bawa mobil, sumbangkan mobil ambulan. Ini ambulan ini saya sumbangkan untuk masjid. Ambulan masjid Jami. Sehingga nanti kalau ada yang meninggal kita enggak mikul lagi. Iya kalau beratnya 50 kilo kurang sekilo. Almarhum Abdul Somad. Kalau 125, yang berat jangan tersinggung. Beberapa yang berat tersinggung kemarin langsung kurus. Wah, mau banget Pak Ustaz. Yang mau mati bawa motor, sumbang motor. Pergi ke kampus di pintu gerbang pagi-pagi jam 6. Cari kampus, kampus terserah kampus mana. Jam 6 pagi, tunggu. Cari mana mahasiswa yang pakai sepeda butut kempes rusak pagi-pagi. Panggil dia. Sini. Kamu mahasiswa di sini? Iya, Pak. Sudah berapa lama kuliah? Sudah semester 7, Pak. Semester 7 pakai sepeda butut jelek buruk kayak gini. Iya, kamu tahu enggak? Ini daerah hanya boleh orang kaya saja. Kamu kalau saya lihat besok masih pakai sepeda butut ini, saya tendang, saya campakkan ke laut. Jangan bawa lagi ini. Jangan bawa lagi. Jadi saya gimana, Pak? Ini saya belikan motor satu. Ini pakai. Itu. Maka insya Allah motor itu akan dia pakai kemana-mana. Akan dia pakai. Tapi di ujung spakbornya tuliskan situ, say no to bonceng. Supaya jangan sampai nanti setelah pakai, dulu waktu pakai sepeda butut gak ada yang mau sama dia. Setelah pakai itu, kecepatannya cuma 30 km. Tapi cekelannya itu 120. Dia gak tahu itu motor sodako. Motor sodako kok dipakai pacaran. Kamu pacaran? Ini yang kemarin saya kasih sepeda kemarin kan? Iya, setelah punya ini kok pakai ini? Ini pacaran syariah, Pak Ustaz. Oh, enggak ada. Nah, ini juga mesti kita jaga baik-baik. Karena banyak orang salah menggunakan sodako. Tapi yang dimuliakan Allah SWT. Apa saja yang ingin bisa kita bawa mati, bisa. Ingin mati bawa mobil, sumbangkan ambulan. Ingin mati bawa motor, berikan motor kepada fakir miskin. Ingin mati bawa jam. Kalau ada orang ingin meninggal mau bawa jam, sumbangkan jam. Besar jam. Luar biasa, gak berhenti. Jangan dilihat, nanti kena hipnotis. Apa yang ingin kau bawa? Kalau mau ingin punya rumah sebesar ini di akhirat, bangunlah masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah satu istana dalam surga. Saya tidak tahu siapa namanya orangnya, saya tidak tahu orangnya dari mana, yang mewakafkan tanah masjid ini, yang mewakafkan semen kosen batu atapnya, maka di akhirat dia punya istana sebesar ini dalam surga. Maka bapak ibu berpikir, aku nanti harus sebelum mati pernah membangun masjid. Andai tidak bisa bangun satu masjid, satu sak semen. Gak bisa satu sak semen, satu kotak keramik. Gak bisa satu kotak keramik, satu mikrofon. Gak bisa satu mikrofon, baterainya aja. Mikrofon bagus kalau baterainya gak ada. Betul? Ya, di akhirat dapat baterai. Berikut ini penghuni surga nomor satu masjid, nomor dua musola, nomor tiga bateri ABC Freddy, gambar kucing setrum. Aduh, maka anak-anak kita ini mesti diberikan semangat.
bayangkan sholat subuh. Tadi saya mikir ceramah biasanya pengajian subuh itu judulnya, judul pengajian subuh kita adalah gerakan subuh berjamaah. Allahu Akbar. Cuman subuh ini saya heran, loh kok judulnya enggak subuh berjamaah? Rupanya kita tidak lagi masalah berjamaah, sudah melimpah ruah. Yang di luar itu sholat subuhnya tadi di mana? Luar biasa sholat subuh di Semarang. Ini tiap hari seperti ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ternyata yang punya istana booking tempat di surga yang bangun masjid. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah.